kita kekurangan katil di hospital, ramai pesakit dan kita terpaksa memilih yang mana harus diutamakan. Memang rasa sangat-sangat bersalah. Dulu kita mula-mula kita belum biasa lagi dengan COVID ni, yang setahun setengah yang lepas cabaran dia kita berhadapan dengan ada cabaran meninggalkan keluarga. Masa tu saya terpaksa hantar anak dan isteri saya pulang ke kampung semata-mata takut dijangkiti COVID lah. Pengalaman yang amat dikesali juga, saya tak dapat berada di sisi semasa isteri saya melahirkan anak yang pertama lah, anak yang sulung. Itu dalam cabaran fasa pertama dululah. Dan fasa-fasa kedua, ketiga, pandemik makin keadaan makin teruk. So cabarannya lain. So cabarannya kita ada rakan-rakan kita, ahli keluarga kita terkena COVID. So dapat COVID ni, so dengan isu kita kekurangan katil di hospital, ramai pesakit dan kita terpaksa memilih yang mana pesakit yang harus diutamakan. Itu adalah cabaran yang besarlah bagi kami. Pesakit ni lebih perlu diutamakan sebab kondisi dia lagi teruk, ataupun dia lagi muda, ataupun dia punya prognosis lagi bagus berbanding dengan compare dengan pesakit-pesakit lain. Kami rasa macam memang rasa sangat-sangat bersalah, tapi itulah hakikatnya, dah disampai di tahap itu. Selalunya bila kita bagi tahu pakcik sekarang keadaan tenat, kita bagi tahu waris sekali. Tapi sekarang ni kita tak mempunyai katil yang cukup, kita terpaksa tempatkan pakcik di ward dulu sementara. Kita terpaksa tunggu kalau ada katil yang kosong dan kita akan masukkan pakcik dalam ward ICU lah. Kita nak bagi tahu news tu, memang kita rasa macam kejamnya. Kita macam, kalaulah aku boleh ada katil, kalaulah kita ada kuasa, kalaulah kita ada mempunyai fasiliti yang lebih banyak. Tapi itulah. Selalunya mereka faham, mereka ahli keluarga sangat faham. Mereka kita comfort kita dengan ICU ni, doktor-doktor yang berperanan in charge ICU ni, kita kena empathy, kita kena pastikan emosi pesakit tu berada dengan betul. Kita kena yakinkan dan kena make sure pesakit tak nervous, ready dan redo dengan apa yang berlaku seterusnya. Untuk sebelum intubasi, sebelum ditidurkan, kami akan pastikan pesakit call dia punya waris, bagi tahu, minta maaf, macam seorang pesakit ayah lah. So dia call anak-anak dia, pasal anak dia terus macam video call terus, ayah tolong maafkan, maafkan dia lah, maafkan ayah, kena kuat, ayah kena stay strong, tolong ayah tu, ayah kuatkan, ayah kuat, macam itulah merayu-rayu supaya ayah dia terus kuat. Tak main, maksudnya tak give up lah. Walaupun ditidurkan, dia harap ayah dia boleh bangun lah. Dan selalunya bila kalau pesakit-pesakit dia jumpa, dia call ahli keluarga, memang saya tak boleh pandang lah, memang saya pandang tempat lain, memang tahan lah. Semenjak 2 minggu ni, kita ada banyak receive pesakit couple, pasangan. Bila masuk pasangan-pasangan warga-warga emas ni, bila dimasukkan ICU, dia orang masukkan dia sekali. Kadang-kadang ada yang sebelah menyebelah katil ICU. Kadang-kadang kita ada pisahkan supaya kita tak nak begitu tragik lah kalau ada apa-apa. Ada pesakit baru-baru ni, sebelum dia tidurkan, dia tengok isteri dia tengok suami dia dulu, dia minta maaf. Lepas tu baru ditidurkan, padahal dalam satu ICU. Lepas tu dua-dua ditidurkan, lepas tu seorang dapat bangun, seorang lagi meninggal. So bila suami dia meninggal, suami dia bangun, dia dapat tahu isteri dia meninggal,
dia memang rasa sedih lah. Memang maksudnya masuk ICU sekali tapi salah seorang meninggal lah. Tapi selalunya kita akan hold dululah. Maksudnya selepas dia dibangunkan, dah dapat bangun daripada intubasi, cabut tiup pernafasan, kita tak bagi terus, kita tak bagi tu, kita tak break the news too fast lah. Kita bagi dia rehab dulu, lepas tu bagi dia betul-betul semangat, bagi betul-betul kuat dia punya tenaga semua. Then sometimes kita suruh ahli keluarga yang lain bagi tahu dia lah. Untuk pesakit-pesakit COVID kat ICU, setiap hari kita akan call waris. Kita akan bagi tahu pesakit yang update dia lah keadaan pesakit ni hari ni macam mana, macam mana, macam mana. So ada satu pesakit ni, kita dah bagi tahu dia. Hari ni kat isteri dia, hari ni pakcik okey, makin okey. Hari ni pakcik dah sihat, dapat cabut tiup pernafasan, semua rehab semua dah okey, kita dah exercise physio dan sekian-sekian. Mungkin tengah hari kita nak discharge daripada ICU balik ke general ward lah, ward biasa. Okey, lepas tu isteri dia happy lah. Lepas tu petangnya tiba-tiba dia dapat serangan jantung. Serangan jantung, kita terpaksa melakukan CPR, kecemasan, intubate sekali lagi dan tak dapat diselamatkan dan meninggal dunia. So apa yang saya bagi tahu tengah hari tadi adalah macam fake or false news, macam harapan palsu. Tiba-tiba panggilan petang tu nak cakap yang pakcik dah tak ada. Itu suara menggigil dan saya memang perkataan minta maaf tu memang berulang kali. Pesakit-pesakit yang tiba-tiba collapse ni yang kita rasa macam tekilan. Itu memang saya tak boleh lupakan dan saya sangat rasa bersalah dan susah nak lupakan.